Audio Jungle. EVOS Legends, Opung Wawa dari draft. Opung Wawa suka ke arah mana? Aku sih EVOS Legends. Sih kalau misalnya Talia? Aneh banget. EVOS Legends sih, Ranger Mas. Oh. Bikin. Langsung kita menuju ke arah. Ada apa ya dengan hari ini? 2-1. Judinya ke reset gak? Ke arah EVOS. Kali ini kita bakal lihat Wan langsung diganggu pergerakannya karena Ahmad udah tahu Wan bakal lewat ke sana. Sama-sama dari player Pokemon. Iya, di pause. Ada ikan apa? Opung Wawa. Aduh, Opung Wawa. Di pause. Ya, Ruby ya. Kalau kita bahas soal Ruby sebagai FC gedein. Ya. Bagi Z sendiri kepada yang lain. Jadi tadi apa tuh itu hero-nya? Aku nggak lihat anjir. Dari junglernya ini bukan jungler yang range, ini adalah jungler melee yang dimana ketika dia melompat ke bagian depan itu sebisa mungkin bakal ditahan nantinya. Untuk Ruby ya kalau dia lagi ada di area. Katanya suruh berdoa. Jadi, ada yang ngomong cepat teman-teman, kita berdoa katanya. Katanya nggak mau pakai PP ragi lagi. Pastinya PR dari Ruby bakal masuk dari Parsha karena kita tahu banget bagaimana Vader airstrike. Bitrate kalau gedein. Lengkap, ya anggap aja dia baru punya clock off. Jangan gede-gede, FC-nya serem. Itu udah sakit banget untuk Vader airstrike yang pertama dan Ruby-nya pastinya harus bisa sustain untuk menerima semuanya. Nah, untungnya ada Rafaela yang dimiliki oleh EVOS Legends. Jadi ini bakal berlaku sebagai support system untuk memberikan heal. Udah kok gak kena ban guys. Kayak CPU ku gak kuat deh kayaknya ya. Oke, mulai lagi. EVOS Legends ataukah malah kebalikannya? EVOS Legends memantapkan diri dengan kutukannya terhadap alter ego kalian. Silahkan. Yap, itu dia. Siapakah atau apakah alter ego kali ini akan pecah dari 100% win rate match-nya? Tapi sebelum itu aku mau ngingetin bagi kalian, kita mengadakan Rabu kejut-kejut di mana kuis ini. Jika kalian bisa memenangkan jawabannya, kalian bisa mendapatkan skin limited. Dan back to the game di area mid lane sudah ada Ahmad, Rasi dan juga Pai yang langsung bergerak ke arah bottom lane dan bertemu dengan adanya anti-match. Saling jual beli serangan aja dan anti-match dipukul mundur oleh kedua pemain dari alter ego. Nggak mau terlalu overcommit juga datang dari saya pusing. Ini masih early game banget, jangan sampai terjadi minor mistake yang mengakibatkan first blood Ranger Mas. Yes, benar banget, tapi kita bakal bisa sebaiknya sih gameplay dari alter ego. N-nya lebih cepat karena Varsha late game kan susah kan. Tentunya yang paling utama dan bahkan ada stiker aura fire. Lihat stiker dikeluarkan dan bahkan RKT mengganggu pergerakan dan kupanya dari Rasi ini memang dari game-game sebelum match-match sebelumnya, kupanya Rasi ini sangat-sangat mengganggu kalau menurut aku pengawa. Yes, dia sama mengganggunya dengan Rex juga kalau pakai kupa ya. Tapi anti-match juga kalau kita lihat spellnya berbeda ya. Kali ini dia menggunakan flicker, sedangkan kemarin ketika dia menggunakan Ruby, dia menggunakan Vengeance. Dan yes, itu dia agresivitas dari alter ego terbayarkan sekarang Ranger Mas. Yes, bahkan tapi kita lihat di sini Clover bakal coba disabet begitu saja. Lihat dengan golok yang dimiliki Sally Boy. Benar-benar mengamuk, benar-benar bergalak sekali dasar Sally Boy dan Miracle Boy. Bahkan nanti justru early EVOS kalah, oh gitu ya. Bakal coba ditumbangin tapi ternyata Flicker mau nggak mau harus dipop-pop oleh seorang anti-match untuk menyelamatkan jiwa dan raganya. Sedangkan Sally Boy dengan bebas langsung menuju ke arah Turtle. Tidak alergi seafood, tapi bahkan seorang Persik dan sedikit kelimpungan dengan para pembuff yang harus dia dapetin sebelum dia melakukan tipat. Dan di bottom lane dibantu oleh seorang Ahmad dan satu buah anti-match. Tubuh ya habis turtle. Dapat nih Persik turtle, dapat. Kalau Varsha nggak nyebelin dapat. Coba diadu dan ternyata tidak bisa diamankan. Persik aja lewat saja. Punten slur kali ini Opung Wawa. Yes, dan bagaimana lihat bagaimana dari alter ego kali ini mereka berhasil untuk ngelit dari early-nya karena fighter mereka, karena jungler mereka yang sangat strong sekali itu kuat dan bisa menerima damage yang besar. Belum lagi Nino yang agresif untuk Pakito sendiri, gak ada yang bisa hentikan Ranger Mas. Alright, betul sekali dan bakal lihat di sini dari Persik mencoba untuk menyelamatkan satu Orange Mafia. Lihat Nino dengan pakuitenya. Kuncinya di Varsha menurut aku sih. Dan bahkan membuat seorang Clover asa dikata terkejut. Varsha harus di... Masih dengan Ahmad versus seorang Rasi dan juga Wan. Coba untuk mengganggu, Rasi nggak boleh pulang. Menunjukkan Little Wanderer bakal coba diamankan seorang Ahmad. Lihat, dan ternyata Retribution is real. Sedikit terlambat dan bahkan memang sedikit kurang. Tuyul, kamu sih diem aja. Silakan. Talia. Yap, itu dia sedikit kurang cepat dari Ahmadnya, tapi kita bisa melihat memasuki menit yang sebentar lagi memasuki menit keempat. Sabar aja, sabar. Lihat dari segi networknya, sebenarnya dari kedua belah tim ini tidak terpaut jauh, Ranger Mas. Yes, betul sekali Thalia, tapi lihat Nino di depan sana, bakal coba untuk ganggu pergerakan dari seorang anti-match. Anti-match Clover, bakal coba untuk nge-cutting minion dari top lane, minion dari bottom lane, lihat Persik harus kabur dari Pai-Pai itu strong. Coba untuk menggantung pergerakan dari bottom lane, anti-match pun harus mundur, gak bisa one by one situation. Persik fokus menuju ke arah para pembahas terlebih dahulu, tapi lihat Sally Boy dari Cowboy, ngamuk tapi top lane telah dikeluarkan. Retribusi bagi Tandas, sepakat Sally Boy dapat satu poin tambahan. Lihat Sally Boy dengan golok yang mengamuk. Ada Rafaela kok di heal. Wan coba untuk mengusir para pemain dari tim EVOS Legends kali ini, bakal coba dipasang arah belakang. Satu poin lagi diamankan dari seorang Clover, tapi ternyata hampir saja almost. Ingat, almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup untuk dari Alter Ego memasakkan poin yang selanjutnya, Om Wawa. Yes, dan lihat bagaimana dari Alucardnya tadi ya, dengan Vision Wave-nya, karena dia cukup tanky, di sana dia bisa menerima serangan dari Tempest of Blade juga. Dan Pakito yang tadi di game yang pertama di sini Pakito bisa dihabisin, bisa dicegah, bisa menambahkan XP dan juga goldnya kali ini tanpa adanya Popola disingkirin dulu bisa gak? Sedikit berbahaya. EVOS Legends mereka gak punya peralatan. Kita bisa rely on One sih. One harus di heal terus. Yep, itu dia. One bisa culik Popol kayaknya. Dari area turtle-nya kali ini Sally Boy masih berhasil untuk mendapatkan turtle untuk yang kesekian kalinya. Versix belum dilihat adanya inisiasi untuk melakukan kontes, tapi kali ini Versixnya dipukul mundur, gagal untuk mendapatkan purple buff yang dimiliki oleh Sally Boy. Justru dirinya harus terpanis 0-2-0 di menit kelima, bukanlah hal yang baik bagi seorang jungler yang dimiliki oleh EVOS Legends. Sementara itu lihat bagaimana Sally Boy coba untuk mengganggu pergerakan yang dimiliki oleh Rex aja, dan di zoning bahkan diambil alih dari segi orange buffnya. Versix yang berusaha untuk nge-invade malah di-invade oleh teman-teman. Aku gak mau, Itu pula dengan adanya teammate. Aku kenyang, Mami. 1v1 situation dengan adanya Pai, Inferno sudah di pop up, begitu pula dengan ada Up of Vendetta. Lagi serius. Dia terkena damage yang cukup sakit, bertemu dengan adanya Parsha dan harus tumbang di arah river kali ini, Ranger Mas. Ya, surprise attack, Mother Father kali ini tiba-tiba dihadang langsung oleh seorang Ahmad. Ini nih, Nino-nya, aduh. Dari seorang Nino yang masih mau ditaruh seorang RKT. Ahmad, aduh, kena lagi cuma. Matikan diri, Wan, seorang diri dalam tengah, ada bakat dikikit. Ada heal, Satu yang terakhir, Sally Boy masuk dengan goloknya. Dan bakal gak ada flicker lagi dari seorang RKT. Sally Boy gak mau terlalu birahi, memilih untuk farmingan jungle terlebih dahulu. Dan turret diamankan oleh seorang Pai. Tapi Nino memukul mundur seorang Clover. Kalian lihat kan mamiku, dia petik bawa makanan. Astaga, kayak itulah. Iya, tadi ada pangsit, ada nasi goreng, ada buah. Tapi aku gak bulat. Dia melompat ke bagian depan juga. Dan pastinya karena punya perset untuk pasif dari Alucard sendiri, dia bisa langsung dan itu ngebuat damage-nya terlihat cukup mengerikan tadi. Dan EVOS Legends mereka gak punya satu orang yang bisa nahan badan sebagaimana di game yang pertama. Ini harus Clover untuk menjelaskan itemnya, dan Clover selalu di raid terus-terusan. Ini untuk tim fightnya berada di top lane kali ini, Thalia. Tunggu jadi NOD lah ya. Itu dia, Clovernya benar-benar di pressure, nggak mau dikasih main, nggak mau dikasih bebas, dan bahkan tidak ingin diberikan pundi-pundi gold di area sana. Begitu pula dengan adanya Pai yang dari tadi never ending 1v1 situation dengan Ruby-nya, tapi kali ini Pai-nya udah mulai dicicil dengan ada One dengan satu bonding baru potion, tapi justru anti-match di lini terdepan harus nahan badan karena One-nya cukup sekarat. Flick out ke arah belakang tapi terkena pada kupan dan juga pada Rise Strike, membuat dari Ruby-nya harus hilang. Purple buff kali ini menjadi incaran dan ternyata masih berhasil diselamatkan oleh seorang Bejon lapar katanya. Dicuri kali ini, Ranger Mas. Oke, tapi Solveig keluarkan flicker, berhasil menyelamatkan seorang Ahmad tanpa kalian. Tenang, Mbak ini nge-heal terus kok. Ahmadnya tidak ter-take down sama sekali. 3 kali turtle. Bahkan sana, one by one situation, Nino mencoba mengganggu pergerakan dari seorang Clover. Dan turtle-nya terbuka sangat bebas untuk seorang Alter Ego Esports. Si Popol ini sengaja ngincer Bai terus biar gak ada yang nge-heal. Lebih unggul, Rasi di depan sana. Paling lembek juga kan, Rafaela. Tidak ada Tempest of Blade, harus kabur dengan Tempest of Blade udah gak ada, pakai Vince Boys gitu kabarnya. Tunggu aja, tunggu bisa. Yes. Dan juga buat kalian-kalian semuanya, kalian bisa langsung download snack video kan, dan kalian langsung bisa ngepost momen game. Alu diciduk tuh, alu. Kesempatan untuk mendapatkan skin spesial. Salah berani anjir, serem banget alunya. Jadi top lane ini Clovernya gue rasa akan menjadi bulan-bulanan juga, karena jangan sampai jadi untuk Clover Alter Ego kalau mereka bisa memutuskan rantai pergerakan Clover untuk mendapatkan itemnya. Gak bakal ada yang bisa nebeng di bagian depan dan sangat mudah sekali untuk Parsha dengan Feather Extract-nya menumbangkan One sebagai backlaner kalian. Fior pucat. Yes, bahkan 8 menit sudah berlalu, kita melihat pula adanya 8 pick off yang sudah diamankan oleh Alter Ego Esports, bahkan EVOS Legends. Sejauh ini mereka belum pecah telur, belum berhasil mencuri satu game, tapi Parsha juga late game. Alter Ego dan mengintip sedikit dari itemization-nya Dominus Ice. Justru kali ini langsung jadi item utama bagi seorang Clover, bukan Magic tapi merayakan defense karena dia benar-benar pressure berketukulan dengan ada One yang langsung digigit dengan ada Biden Kupa dan langsung dihilangkan di arah mid lane. Kali ini Clover tadi tuh menurut aku lagi, tapi anti-match langsung menarik dengan ada satu buah arm offender. Takut aku ngomong dari Alter Ego. Menurut aku kenapa Bejon gak ambil Popol karena dia tadi mau pakai Angela buat link kayaknya ya. Apa salah aku? Yes, aku gak tau ya. Pergerakannya bakal dikatin begitu saja lagi. Tapi ternyata Angel tiba-tiba di ban. Popol dipakai gitu kan? Dan oh my god, Faiz kami Clover berangkat jadi bulan-bulanan warga. Clover bakal ditumpangin dan ternyata betul sekali amat Fitri. Aduh. Dengan suara Rasi dan bakal di tengah anti-match. Tak berdaya. Satu kali ciptakan mau membuat anti-match. Nah, ada link tuh, link lagi ini terus tuh. Lagi farming terus, sabar. Versi ketika one by one situation dan headway dengan seorang Seliboy ini nggak bagus. Ini bukan hal yang baik dan bakal lihat menuju ke arah belakang. Versi bakal coba untuk kabur begitu saja. Recall telah dikeluarkan. Seliboy bakal menggunakan ultimate tapi ternyata tidak. Pai udah menunggu di depan sana. Ahmad is coming, nggak jadi dipoto. Lihat betapa birahinya Alter Ego melihat nama Versi di depan sana. Bahkan hampir 4 playernya semua maju menuju ke arah seorang Versi dan Versi untungnya masih bisa bertahan. Nino dengan gold yang mereka miliki by living by mandiri dengan 7.000 gold sangatlah unggul dibandingkan dari tim EVOS Legends yaitu Esmeralda dengan 5.000 saja. Clover ini bukan hal yang bagus Opung Wawa. Uangnya udah jauh banget ya. Bagaimana 7, 28, 29, 30. Dia tangguh banget knockout strike semua. Gak bisa sih late game. Clover yang kembali harus menjadi bulan-bulanan. Dia dikejar jangan sampai jadi itemnya dan ya ini tuh kan Popol gigit bayi terus kan. Udahlah, yang penting Clovernya ada di belakang dan dia beli item defense bukan item-item magic damage kalian. Betul, perbedaan dari segi network yang terpaut sangat jauh bisa dibilang kali ini. Dan bahkan Versix gagal untuk mendapatkan purple buff-nya dan Lord-nya sudah langsung bergerak di area top lane. Versix tanpa purple buff. Akankah bisa dari EVOS Legends masih menahan gempuran pemain dari Alter Ego? Mengingat damage deal kali ini dipegang oleh Nino sebagai paling tenang guys, masih week awal oleh teman-teman dari Alter Ego. Tapi tetap aja ONIC coba untuk menahan aja dengan ada satu buah calling target tapi langsung dibantai di area depan. Menjadi samsak dan ini dia Clovernya sudah dihilangkan. Aku lihat-lihat link ini masih buff terus sih, apa farming terus sih. Masih bisa di-clear tapi pada Rastrek memulangkan teman-teman dari EVOS Legends. Semuanya bubar jalan karena damage yang diberikan oleh Amat sakit. Reknya dicicil tapi anti-match di area depan mencoba untuk menahan agar ini pintar enggak pecah. Pulang link pulang dulu link. Karena damage yang diberikan oleh Seliboy lebih sakit bersama dengan runtuhnya 2 inhibitor sekaligus. Anjir baru 11 menit. Oke, langsung kita lihat di sini kutukan jadi hilang. Alter Ego akhirnya memecahkan kutukan. Wah, good game, nice try. Alukan berhasil memenangkan pertandingan. Nice try guys. Good game AE, nice try EVOS.